Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba membuat sebuah file PDF dari Word, atau dengan bahasa lainnya kita akan mengkonvert file Word ke dalam format PDF. Sebelum kita mulai video ini, pastikan kamu udah subscribe dan aktifkan loncengnya, karena subscribe itu gratis dan biar kamu juga nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, kita mulai aja. Di sini saya mempunyai sebuah contoh surat lamaran kerja yang saya download dari internet, dan ini formatnya adalah docx. Dengan kata lain, format file ini adalah format file dari Microsoft Word. Nah, caranya sangatlah mudah, teman-teman. Setelah kita buka file ini, dan mungkin kalau teman-teman ingin mengedit terlebih dahulu, silahkan edit terlebih dahulu. Setelah itu kita save. Kemudian teman-teman buka menu file. Lalu di sini teman-teman pilih menu file save as. Kemudian pilih di mana foldernya akan di save. Nah, setelah itu pada bagian save as type-nya, teman-teman kebawahkan, klik kebawahkan dan pilih bintang titik PDF yang ini. Setelah itu teman-teman cukup menekan tombol save. Nah, ini teman-teman perhatikan, sama persis atau berbeda. Oke, saya close dulu file Word-nya. Ini file Word yang tadi kita buat, dan ini file PDF yang baru kita save as. Nah, sekarang saya akan membuka file PDF-nya. Oke, silahkan teman-teman perhatikan apakah ada perbedaan atau tidak. Jadi si bentuknya itu sama persis dengan yang kita buat di Microsoft Word. Oke teman-teman, segitu aja video saya kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa untuk di like videonya dan subscribe juga channel ini, biar teman-teman tidak ketinggalan video-video lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.